Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi. Ini pagi-pagi aku mau numis nangka muda teman-teman, ada goreng. Ini aku tumis dulu bawang merah, bawang putih. Bumbunya sangat simpel teman-teman, bawang merah, bawang putih aja. Kita tumis teman-teman sampai harum. Ini ebinya biar matang juga, tak taruh di sampingnya. Harum, dah mulai harum. Pang banget ya, enak. Dan ini lanjut tak masukin nangka mudanya teman-teman yang sudah aku rebus. Dicampur, dioseng-oseng campur dengan bumbu dan ebinya tadi. Udah tercampur merata. Dan ini dikasih air sedikit teman-teman biar agak nyemek gitu loh, enggak terlalu kering banget. Kita aduk lagi. Dan ini harumnya banget, enak, harum banget. Dan bumbunya sangat simpel. Tak kasih ini kasih garam gula asin aduk dah mateng. Jadi jangan lupa terus kita angkat. Dan ayo kita makan teman-teman. Ini tadi osengnya, oseng-osengnya. Ini kita makan teman-teman. Oseng, tewel, ebi. Ada tempe goreng. Ini tahu apa? Tahu tepung, Pak, tepung teman-teman. Ada timun. Ayo kita makan. Ayo kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima hadzal. Dibeli makan tempe. Ayo buka di bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima hadzal. Ayo ambil deh. Coba ayo. Ayo kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasinya tidak terlalu banyak. Tapi kelihatan saunduk. Ayo kita makan. Menu seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita akan dulu ya, suara merah sih. Makan. Ini makan tepo. Tadi aku juga bikin. Ini teman-teman. Lodeh tahu. Bambak hijau.
Kamu ya. Sengaja nggak ada sambelnya, guys. Jadi ini gurih, gurih. Enak kan? Enak kan? Bosan? Ini lagi enak badan. Malam panas teman-teman, hadir. Makannya agak. Kurang. Akhirnya lagi. Udah Ambon, Ambon dek, udah nggak kuat ya. Kalau aku semalam anu kemarin teman-teman, semalam itu kan perutku kan sakit banget yo, ulu hati tuh sakit perut, ulu hati sampai perut tuh sakit banget kan. Terus aku pas mau tidur aku ngecam itu apa asam kan aja segini gitu, ada ya lumayan banyak lah segini lah gitu kan. Aku rendam pakai air panasan, terus aku saring, terus aku campur sama kunyit bubuk, tak aduk kan, langsung tak minum teman-teman. Jadi anget-anget itu tak minum, alhamdulillah enak kan, enakan gitu kan. Terus hari ini kan makan tuh lumayan enak alhamdulillah gitu teman-teman. Tadinya tuh ya makan tuh jauh banget dari makan nasi kan. Jadi beberapa hari aku nggak bikin konten ya, karena itu enak banget teman-teman makannya tuh, makan tuh nggak ada selera gitu kan. Terus jadi terus semalamnya tuh kok aku punya ide gitu kan, dulu pernah seperti itu kan. Terus sengaja aku beberapa hari udah minum obat mah gitu kan, obat yang pil itu obat mah gitu. Kok nggak ada perubahan, nggak ini masih petangku gitu sebahang loh guys. Terus malam itu aku bikin inisiatif, aku bikin coba tak minumin kunyit sama asem. Kok alhamdulillah ini enakan teman-teman hari ini. Jadi aku makan, jadi kita makan. No. Jadi bisa kalian coba ya, kalau ulu hati ya, sampai perut rasanya tuh sebah tuh apa ya, bisa orang Jawa bilang sebah, pokoknya gak enak nih. Makan gak makan itu gak enak, gak selera makan nasi gitu. Coba minum itu. Kunyit sama asam, sambil enak kan? Ini makanan udah. Ada yang juga enak banget. Beberapa hari kita bikin konten. Sampai sibuk.
Alhamdulillah. Itu sana tapi alhamdulillah ini pasnya luar biasa. Banyak kenapa? Banyak ada. Kan tadi sedikit loh. Kok banyak? Auto kenyang. Jadi sengaja nggak bikin sambel. Karena ya mau netralisir perut aku, teman-teman. Perutnya kan juga harus dinetralisir ya. Setelah makan, setelah minum jamu semalam, jadi ini jangan minum, jangan makan yang pedes gitu. Enak. Alhamdulillah. Nangka muda ditumis sama epi, mantap. Biasanya nangka muda kan cuma digulai gitu ya. Digulai, kalau itu digudek. Coba ditumis, teman-teman. Enak. Apalagi kalau ditumis sama udang asli ya. Udang gede-gede. Tambah mantul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi mol. Alhamdulillah teman-teman. Menu sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman nonton vlog aku hari ini. Sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.